Lihat kayak hutan Kang ya di dalam itu ya. Kalau kalau bisa kita makan di situ tuh, di tengah-tengah ya. Sedikit lah. Ini mah enggak ada rasa sama sekali, manis yang ada. Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam vlog saya guys, Mas Ari channel, channelnya Wong Barat guys ya. Channelnya Wong Reang. Oke okay guys, how are you? Good evening and kumhalamang. Oke okay guys, di siang ini, di siang cuacanya yang begitu panas ya, saya ada acara biasa mukbang lagi bersama si Raja Minyak Kang Jaya Mata channel guys ya. Oke okay guys, sebelum kita lanjut acara mukbangnya, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe-nya di channel saya, semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa berbuah seperti Bung Halilintar guys ya. Oke guys, saya doakan semoga rupa pada waras, sugi beras, barang akas guys ya. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video acara mukbangnya, di siang ini saya acara makan mukbangnya, makan siang nasi matkul guys ya. Oke guys, nanti kita lanjut ya acara mukbangnya. Tuh lihat guys di belakang saya tuh. Ini saya di belakang hutan ya, tuh lihat. Seru ya. Oke guys, kita lanjut. Lihat kayak hutan Kang ya di dalam itu ya. Kalau kalau bisa kita makan di situ tuh, di tengah-tengah ya. Ayo. Mari jalan coba ke sana. Oke teman-teman, jadi sekarang acara makannya dimulai. Ini namanya nasi madhut tuh. Coklat ya warnanya itu ya. Nah ayamnya ini kita beli cuma setengah. Jadi kalau satu abis, nggak habis. Takut nggak habis soalnya berdua. Tuh ayamnya cuma setengah ya. Ya ayam. Ini nasi madhut ini, jadi dimasaknya itu sama nasi langsung. Nggak dipisah kayak buhori. Langsung satu kalo, panci. Iya, bukan di panci. Presto. Presto. Dimasaknya itu di presto, disatuin nasi sama sama ayam. Iya, tuh. Dan lalapannya seperti biasa ada khas, lalapan mentah guys, hasil alam jazirah Arab. Ada bawang bombay, bawang putih ya, manis, ya. Bawang manis. Manis. Nah, ini ada tahinari. Tahina, tahinanya ya. Supaya sampean di tahina. Iya, nah ini salad tahlaban, saya sengaja beli salad tahlaban. Nah, kalau tahina ini satu paket sama ini. Ya, jadi harganya itu 22 real setengah ayam. Satu paketnya sama tahina. Kalau lalaban lain lagi. Ini sama ini nih bawang dikasihnya tuh ya, cabe. Kalau ini lain lagi. Lain lagi ya. Tahina. Ini satu ulba begini 5 real. 5 real itu, Kang? Iya. Tahina laban. Saya seneng deh, dingin. Favoritnya sampean tahina. Wah, pokoknya super sejuk. Oke, kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Barikan fi marzak dan bakmin yang ada benar. Amin. Sayangnya cabenya cuma satu. Nah, dituangin ke sini. Lupa, saya nggak bawa cabe dong. Udah buat kamu aja. Ayo. Kalau banyak-banyak. Kita mulai guys. Kita mulai dengan lalaban mentah. Iya. Tadi dicoyal seperti ini. Tuh. Dari sini. Oh, beli di situ mah kayak gini kan? Rasanya itu beda. Gerak. Nah, jadi khas itu seperti ini teman-teman, batangnya itu tuh. Ya. Kalau kita makan sawi ya. Sawi. Nah, ini namanya sawi Arab kan. Cuma ini enak panis. Bisa sawi tegak kan bisa dimakan mentah kan enak. Bisa, cuma nggak manis.
Minumannya Rita Sugiarto. Gambar macan. Enggak Rita. Ah, mantap betul ini. Pas kita makan siang ya. Kalau satu ayam sama nasinya itu kita berdua nggak habis. Kalau bertiga cukup. Kamu nggak satu tapi nggak? Nggak pengen ini. Nggak. Betul betul. Kan nggak di zaman zaman itu satu. Lupa. Jadi ini kalau di Indo ibarat selada air, cuman selada air menurut saya masih ada pahit sedikit lah. Ini mah nggak ada rasa sama sekali, manis yang ada. Rasanya ini biasa disandungi sih. Manis juga nggak begitu manis. Hamburger kan, hamburger. Mantap jiwa menggelegar. Ini yang dulu makan ini bisa di sini gitu. Kayaknya nasinya pas, Ri. Ya. Kita coba minum Rita nih guys. Blue, ini tangan saya marin, saya blue. Mantap kan? Mantap ya. Nasi madukut makanan Yaman kan ya? Yaman. Asli Yaman ya? Yaman kayaknya madu itu. Sama kayak dengan apa waktu kita makan itu yang ada minyak. Apa namanya rempah-rempahnya itu? Kayak pil-pil aswad. Makanan ini kan apa? Nasi kuzi-kuzi. Iya, kayaknya sama kuji. Nasi kan? Kuji kan dari Jepang, dari Korea Jepang. Kalau ini yang dagangnya orang Yaman ya, bukan Afgan. Nasinya tarif. Cukup nih nasinya. Pas ya. Pas enggak. Kalau beli satu enggak habis kayaknya. Banyak sih. Banyak.
jadi kaya dengan rempah nasi madhut itu. Kayu manis, pil aswad, kapulaga, cengkeh. Banyak campurnya kan. Langsung dimasak langsung sama nasi. Langsung sama nasinya. Di presto. Ini. Nah. Wow. Mantap jiwa menggelegar, guys. Sudah ada duanya. Kok bisa barengan matangnya ya? Nasi. Sampai dibarengin cabenya. Nasi sama ayam matangnya dibareng. Ayam kan cuma sebentar. Iya. Kenapa? Aku kalah. Lompat. Kalah. Sudah. Mesin. Aku. Lagi. Sudah. Aduh, nggak kuat bangun, Rik. Masuk. Alhamdulillah, ya Allah. Benar sekarang ini, Wak. Sampai habis ya. Pas ya. Terakhir, teman-teman. Sabina. Sudah. Jadi acara mukbangnya sampai di sini aja ya, karena perut sudah kenyang, lihat perut saya udah bengkak, udah penuh dengan warga nasi madhut. Nah, from zaman ya. Nih, udah ada di bawah pohon kelapa. Enak banget ini, Ri. Kalau ada kelapanya enak kali. Itu mah kecil. Kecil banget iya. Tuh. Warna apa warnanya, Kang? Warnanya ini kelapa merah, ini bukan kelapa hijau. Tuh, ini juga. Cuma agak gede sedikit. Mana? Tuh. Kalau ada pekerjaannya mana kalau bentar ya. Insyaallah, tabarakallah. Oke lah, jadi kita sekarang mau pulang ya. Pulang ya. Okay. Mau pulang ke rumah karena perut udah kenyang, mau tidur, barangkali hingga mesuar. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menghibur ya. Kalian semua. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.